Upin dan Ipin selamanya. Betul-betul. Ipin. Amboi, sukanya. Ceritanya apa? Kelakar sangat. Opa nak pergi pasar. Jaga rumah. Baik, Opa. Baik, Opa. Baik, Opa. Kau dengar tak? Dengar? Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Ipin, bawa kerusi. Tengoklah. Tak ada. Kau dah tengok. Ada dalam rumah kita. Entah. Wish, cantiklah burung ni. Assalamualaikum. Ha, apa hal datang tergesa-gesa ni? Tak ada apa. Saja nak tengok burung ni. Tadi dia masuk rumah kita orang. Iya. Atuk punya ke? Tak. Kawan atuk yang punya. Dia pergi bercuti. Jadi atuk tolong jaga sekejap. Merah. 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 Burung ni pandai cakap. Biasalah. Burung kakak tua kalau diajar, boleh ajuk apa yang kita cakap. Ha, cubalah cakap. Nama dia Merah. Hai, Merah. Hai, Merah. Hai, Merah. Aku Ipin lah. Ipin, Ipin. Betul-betul-betul. Betul-betul-betul. Ipin, Merah. Apa korang buat kat sini? Kenapa dengan suara kau? Hilang. Mana punya hal lah ni. Keadaan sibuk sangat. Aku tak berhenti sikit. Dua sikit, dua sikit. Dua sikit, dua sikit. Dua sikit, dua sikit. Wah, burung kakak tua hinggap di jendela. Kalau jual. Dah. Jangan kau nak jual pula. Apa hal kau datang? Nak bagi atok ni. Terima kasih. Ni untuk kau orang. Terima kasih, Mak Ip. Sama-sama. Aku balik dulu. Okey. Bye. Atok ada hal. Nak keluar kejap. Alah, atok pergilah. Kita orang jaga sini. Nak main dengan Merah? Boleh kan? Boleh. Jaga baik-baik. Jangan terlepas. Baik, bos. Baik, bos. Baik, bos. Baik, bos.
berjanjir sih berjuang keadilan. Kau ni janji, kita orang tak takut lah. Terperanjat je. Marvelous, marvelous. Mari main. Kawan-kawan sudah tunggu di pondok sana. Tak boleh. Kita orang nak cari merah. Betul-betul. Oh, merah? Apa itu merah? Si merah, burung yang pandai bercakap. Dia dah hilang. Oh, si merah, burung pandai cakap? Saya tak percaya. Tak percaya sudah. Tapi tolong carikan juga. Okey, no problem. Kalau jumpa nanti, bawa ke pondok main. Upin, itu merah burung apa? Mira!
sepa-sepa rumah. Aku juga kena kemas. Api! Api! Ha, api! Jom cari.